Kamu kenapa sih? Tahu ah. Bukan, kalau ngambek selalu gak ada masalahnya, gak jelas. Aku tuh kesel sama kamu. Ya kesel kenapa? Jelasin. Kamu tuh kudet ya. Kudet apaan sih? Kamu tuh gak pernah tahu yang lagi viral sekarang. Apaan yang lagi viral? Kok bisa Maret es dong seseru ini? Kamu mau coba gak yang? Kan warga TikTok mah apa aja viral. Masa perkara parut es aja bisa viral juga? Kemarin yang ada video Cici Korea lewat di FYP aku, dia bikin min bingsu cuma pakai susu rasa coklat min gitu diparut. Bener-bener nih racun TikTok. Udahlah, kita bikin aja, udah praktekin aja sekarang. Bikinnya gampang banget loh guys, cuma pakai dua bahan aja, susu cimory coklat mint dan astar untuk toppingnya. Dan semua udah bisa beli di Alfamart. Oh iya, jangan lupa parutannya juga. Sebelum itu bekuin dulu susunya di freezer. Kalau punya kita udah dibekuin. Setelah itu kita potong bagian sampingnya, biar susunya bisa dikeluarin dari kotaknya. Wow. Lanjut ke bagian yang dihebohin sama semua orang. Kok bisa marut es dong seseru ini? Kamu mau coba gak yang? Boleh. Wih iya loh, gak perlu ditekan sama sekali, esnya udah keparut sendiri. Sekarang kita masukin astar untuk toppingnya. Yuk langsung aja kita makan. Pantesan viral sih ini. Pas dimakan tuh di tenggorokan langsung berasa semeleweng gitu guys dari susu coklat mintnya. Ini super enak sih. Yang suka rasa coklat mint, ini pasti bakalan jadi cemilan favorit kalian banget. Kita berdua aja suka banget. Aku kira pada Nora aja yang perkara parut-parut es aja bisa viral. Ternyata selain parutnya seru, rasanya juga enak banget yang. Kalian wajib cobain deh sendiri, buruan. Nah, ini mah bawa aku aja Ima ya. Aku masih mau yang.